Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah dan pekan depan kita akan sama-sama merayakan Idul Adha. Bagaimana persiapan berkurban di tengah pandemi? Kami akan sajikan informasinya nanti bersama saya Putri Ayu Nitias di CNN Indonesia Prime News. Kepolisian Resor Kota Bandung menetapkan ayah dari anak 5 tahun yang ditemukan tewas di dalam toren penampungan air sebagai tersangka pembunuhan. Polisi juga menangkap seorang pria yang membunuh anak tirinya yang masih berusia 2 tahun. Sebelum diringkus di wilayah Bogor, Jawa Barat, tersangka membuang korban di bawah jembatan aliran Kali Cakung, Jakarta Timur. Cinta Laura merilis video dance untuk single terbaru berjudul Cloud 9. Di single ini ia menggait produser dan penulis lagu asal Swedia yang berada di balik sejumlah lagu-lagu hits K-pop. Dan karena sudah ada Cinta Laura, saya pamit. Saya Putri Ayu Nitias. Terima kasih. Selamat malam.